Bih, 3 poin ya. 3 poin juga tim dia, cie. Dedek. 3, 4. Ah, kita 4 poin. 4. Udah balik ke IG-nya ya. Eh. IG-nya juga bisa di-tag. Lama, cuma baru mau. Kenapa emang? Kenapa tuh? Hah? Main ya Bang Ardi ya? Menang gak nih? Bang. Alah, siapa lagi nih yang naruh rice cooker di sini? Gil, lapar gua, Gil. Iya. Ya, centengnya sendiri. Centengnya sendiri. Nasinya desa, nasi toto ini. Ngapain? Ya aduh. Ini gatal ini mulut ini. Ya. Setelah kembalinya Instagram Rizky Billar, kini Billar tambah aktif. Senyum tersimpul di wajahnya, kebahagiaan nampak terlihat dari pasangan Lesti dan Billar. Setelah diuji dengan ujian yang cukup besar, akhirnya mereka berdua kompak banget setelah datang dari Cianjur untuk memberikan bantuan secara langsung dengan masih pakaian yang sama Lesti dan Billar. Nobar ya nonton bola kesayangan mereka, yakni Tobawi FC bareng-bareng. Tuh lihat Lesti dan Billar udah bisa gesek seperti dulu lagi. Artinya trauma kebersamaan mereka yang membuat mereka selama ini menjadi ya sedikit digosipkan terkait KDRT yang dialami oleh Lesti. Namun hal itu kini berubah menjadi buah yang manis. Semoga ujian dalam rumah tangga mereka kini menjadi kebahagiaan, sehingga nantinya Lesti dan Billar tambah hari tambah bahagia. Lihat gimana Lesti dan Billar diciduk nih guys ya. Mereka pun tak mengira ada kamera di belakang mereka yang selalu shot kebahagiaan mereka berdua, kebersamaan antara Lesti dan Billar yang sebagian oleh para hater disebut-sebut. Ya, kalian tahu aja ya guys ya, hal yang cukup aneh yang mana termenyebut Rizky Billar sebagai pengangguran yang kerjanya nonton bola. Ya, biasalah mereka pada iri dengki tentunya dengan kebahagiaan Lesti dan Billar. Wong Lesti aja merasa senang dan happy bersama sang suami. Kita dukung mereka untuk lebih baik. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja.
kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.